Halo guys, welcome back to my channel again. Bersama gue kembali lagi di channel Randy Namo. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, kalau kalian semua baik-baik aja. Sorry, selama ini gue jarang konten lagi karena memang gue belum ada motornya. Jadi, untuk sementara gue minjem. Gak sih, ini punya showroom, punya Om Jojo. Ya minjem sih, sama aja. Gue mau nge-review nih, gue lagi seneng banget ngeliat Sugomi, Z1000 Sugomi, ya kan? Naked bike, entah kenapa gue lagi seneng banget ngeliat naked bike. Ini kita bisa lihat Sugomi, ya kan? Gagah banget warna birunya, warna oranye-nya. Knalpotnya 2. Kita lihat bannya sudah pakai apa nih? Pirelli. Kalau yang mau tinggal ke Ecosy atau garage nih. Nah, sekarang gue mau nge-review sekalian isi bensin. Karena udah lama nggak pakai moge. Jadinya ya harus pelan-pelan nih. Sarung tangan ini udah lama banget gak pake, gila. Hampir setahun nih semenjak si Namo dijual. Jadinya ya begini. Oke, kita gaskan dulu, kita test drive. Suaranya pake naked bike. Gile, suaranya asik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, udah lama banget gue gila gak naik moge. Ya, kita udah lama gak naik moge, men. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, Sugomi asik ya, jambak banget. Ini mungkin bisa dibilang versi tertingginya naked bike di Kawasaki ya, Sugomi ya. Karena Kawasaki kan ada Z800, Z900, dan ini Z1000 nya Sugomi. Dan ini ya beda sendiri. Knalpotnya 2, ya kan. Kayaknya muter balik sini aja deh. Bensin dulu, kalau enggak gue mati di jalan ini, kacau ini. Hebat, gue naksir banget ngeliat Sugomi, nggak tahu kenapa ya, seneng aja gitu ngeliat stylenya. Trek-trekan sekarang udah susah, udah diamankan, jadi banyak yang nggak bisa ngetrek lagi. Emang harus begitu sih, jangan balap liar lah, kecuali yang resmi, supaya safety lah guys. Thank you.
enak, nggak pegel guys, sumpah nih tuh. Sumpah nggak pegel. Waktu itu mana ya pom bensinnya ya? Oh ini dia. Ya jadi kalau Sugomi ini torsinya benar-benar joss, gampang banget nih wheelie sebenarnya. Kalau lu gaspol ini bakalan ngangkat guys sebenarnya. Cuma guanya aja yang ngeri. Apalagi gua baru megang lagi kan moge, jadi harus pelan-pelan lagi. Intinya kita tetap walaupun pernah megang moge, jangan langsung gas-gas sembarangan lah. Butuh adaptasi, butuh penyesuaian lagi. Apalagi motornya ini bukan motor sendiri, motor orang. Jadi matiin aja lah biar irit. Dan pastinya sih gue saat ini memang belum bisa pakai moge dulu guys ya, nggak apa-apa. Tapi gue tetap pengen lagi main moge, pengen motovlog lagi. Ya mohon doanya aja lah, mudah-mudahan bisa punya moge lagi, bisa San Mori lagi bareng teman-teman. Kadang gue kangen juga teman-teman pada San Mori di grup, ayo gas kemana? Ya gue juga pengen gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa nyobain Sugomi yang ada di Ecclesia. Ya setidaknya mengobati rasa kangen gue lah. Mundurlah, kendaraan ramai benar. Oke, dikasih jalan alhamdulillah. Sumpah keras banget. Kalau habis isi bensin ngantri lama kayak gitu, gerah coy. Kita muter balik, ambil kanan guys. Aduh, kelihatan spionnya kecil. Ini malam minggu ramai bener ya kendaraan ya. Lama banget gak kena angin. Masa-masa ini guys. Kangen banget gue. Jadi ya
harus pakai kopling. Sampai lagi di sini. Nih, Bang, motong kompas. Alhamdulillah, mantap banget Tsukominya. Yogi. Mantap, oh mantap. Gos. Asik banget ya. Enggak lama enggak berjumpa. Gimana Om Yogi? Alhamdulillah legend. Biasa. Sekarang lagi di sini main-main lah, sinilah. Gua ajak yang lain pada enggak ada yang bisa. Iya, tiba-tiba ngeliat Tsukomi tuh langsung bah gitu kan. Ya, ini di showroomnya Om Jojo di Ecclesia Auto Garage di Kemayoran. Bagi yang mencari moge di sini banyak nih guys. Ya, dari sport naked ada, Saber 1000 ada, 636 ada, R6 ada, ZX10 ada, Ducati Monster ada. Okay, thank you for watching me guys. See you in next channel. Okay, bye bye.